god, gila. Udah lama banget aku gak bikin vlog asli kayak selama itu, men. So, gue udah kagak bisa nge-vlog sama sekali, kayak udah lama banget nge-vlog. Jadi hari ini vlognya adalah aku mau pergi ke... makeup gue tebel banget gak sih? Kayak ketebelan ya, gak apa-apa guys. Tenang, nanti dia akan menipis kok karena keringet. Ini gue kayak tukang ya. Hari ini temanya aku mau pergi ke mall. Belum tahu sih mall mana, pada intinya mau cari baju lebaran. Aku kan lebaran di Indramayu. Jadi aku lebaran di Indramayu. Terus jadi sekarang mau cari dulu. Abis itu nanti mau cariin buat aku, buat saudara-saudara aku juga yang di kampung. Jadi ikutin terus. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. So we won't fall. Put your hands up. Put your motherfucking hands up. Put your motherfucking hands up. So, aku udah sampai Kokas. Akhirnya aku memutuskan untuk ke mall. Aku pergi kok blur sih. Aku memutuskan untuk ke Kokas karena di sini banyak kayak pilihan baju gitu kan. Jadi enggak akan bingung. Dan aku deg-degan adalah ini hari Sabtu, malam Minggu. Dan udah libur, orang udah mau mudik. Pasti bakalan super rame gitu. Aku paling malas sebenarnya kalau aku mau rame banget, karena kayak apa ya, kenapa sih berebutan. Saya pakai sepatu dulu ya guys. Ceritanya kayak beauty shot gitu ya, pakai sepatu. Vlog intinya aku udah ada kokasnya. Terus kita mau belanja batas baju lebaran. Ini gue yakin pasti rame banget. Guys, so kita mau lihat makeup dulu. Beli. Ya siapa tahu, sis. Siapa tahu gue mau makeup di lebaran, makeup yang berbeda. Dan hari ini ditemenin sama duo. Oh, kardus. Enggak deh. Enggak harus terprosin. Enggak kardus. Mereka pengen aku beli catokan tapi mahal banget catokan. Guys, by the way, sebenarnya nih kenapa setiap mau belanja selalu laporannya ke dia karena dia yang megang duit gua semuanya. Jadi kalau misalnya gua minta belanja, dia yang pusing. Karena dia yang megang duitnya. Gitu. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Di kokasnya ada 3 second kan? Ya gak sih? Ini gimana? Mau juga ambil
baju di rumah sejam. Iya, ada kali ini kumulin semua. Dua baju. Iya, dua. Jadi dia tantang untuk apa? Cari baju OTD. Oh, kita buat. Baju OTD dalam 10 menit. Oke. Kalau dia enggak bisa, kalau gue nggak bisa, gue loncat. Cantik, mulai cewek cantik gak? Kok pengok sih? Muka gue di situ. Iya, gue jadinya pengok. Itu dia guys, cewek cantik. Cantik kan? Jadi esinya no. Enggak, ini harusnya kan aku nggak buat sepatu, tapi harusnya sepatu diganti warna putih ini supaya lebih cocok. Terus ini kan kita di Jakarta, jadi panas sih, cuma kayak bisa di diikat gitu loh di sini. Ini kan kayak ada hitam-hitamnya gitu, jadi dan itu cocok gitu. Terus ini kalau buat cewek-cewek yang kayak aku, yang cuek banget, cocok banget sih seperti ini. Ini guys, ini kayak ini kayak kegedean sama aku. Cuma ini kayak kalau saya mau dance kali ya. Coba dah. Kan sekarang masih sibuk nih kan. Kan gue anak dance sekarang. Iya. Oke lah, oke. Ini bagus lagi. Bahkan ada ginian model. Jadi tuh. Ya, ya. Yuk. Udah selesai mix and match 10 menitnya yang tadi ya banget. Ya lumayan dah ya, namanya juga cewek kalau milih baju harus lama. Jadi tadi sadar banget, tapi berhasil, gak sampai 10 menit. Jadi deh lebarannya.